mungkin akan ada 4-3 sampai 4 diskusi kalau Ramadan ya. Jadi sampai bulan Mei ini teman-teman bisa mengagendakan diskusi yang itu tiap hari Rabu di diskusi ya. Sudah pasti kalau tidak ada apa-apa, tidak ada kesusahan apa-apa mengenai apa-apa. Nah, selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi diskusi kita malam ini kita akan membahas dalam bentuk yang paling radikal, membunuh orang atau melakukan kekerasan di jalan. Tapi jangan lupa pada saat yang sama juga muncul tensi yang tinggi dari kelompok-kelompok radikal non-Islam terhadap mungkin sekarang ini yang banyak terhadap kelompok Islam. Tetapi saya baru baca bahwa sebenarnya munculnya tren radikalisme di kalangan kelompok patriotik Eropa atau kelompok garis keras Eropa itu bukan hanya ditujukan kepada orang Islam ternyata, tetapi juga itu bersamaan dengan bangkitnya antisemitisme juga. Jadi ini fenomena bangkitnya kelompok, kalau boleh dibilang begitu, bangkitnya kelompok kanan Eropa itu implikasinya bukan, serangannya bukan hanya terhadap kelompok Islam tetapi juga terhadap kelompok minoritas yang lain, misalnya kelompok Yahudi atau kelompok lain, atau mungkin juga kepada Cina. Itu bahwa keluarga dan susah sekali kalau di Prancis karena sangat mahal. Kemudian saya tinggal di Bongli itu satu ben, atau bahasa Prancis atau bahasa Inggris satu ben lah. Di Bongli di daerah pinggiran Prancis itulah ya lokus dari orang-orang Islam migran atau imigran Muslim yang tinggal bekerja dan besar di Prancis. Jadi saya bergaul cukup apa namanya tidak aktif ya, karena mereka bergaulnya di masjid, saya sekarang di masjid. Sekali aja kalau ada nasi dan Ramadan. Jadi di daerah tempat tinggal saya Trap itu komunitas Muslim mungkin terbesar ya, terbesar di seputaran Prancis. Jadi ada yang paling selatan itu ada Trap, kemudian ada Versailles, ada Chateau de Versailles. Tempat tinggalnya Antoine Marionnet yang kemudian dipotong lehernya itu dekat itu sekarang menjadi komunitas Muslim namanya Polon dan Polonia ya itu. Ya misalnya konsultasinya Prancis setelah sekian ratus tahun burka ini juga dinilai dianggap sebagai bagian dari proliferasi gerakan radikalisme di Prancis. Terutama sejak peristiwa 11 September itu muncul banalisasi simbol-simbol keagamaan yang merupakan bagian dari gerakan radikalisme, dan juga banalisasi simbol-simbol keagamaan yang bersifat fikih, misalnya halal ya, ada halal food dan lain sebagainya itu kita akan mudah itu beli di Carrefour teman saya ya, kawan saya Muslim dia luar biasa. Luar biasanya itu karena pernah belum saya pulang, itu 3 hari itu belajar sholat dengan saya. Jadi saya itu Muslim juga dianggap. Saya adalah bagian dari proliferasi radikalisme Islam di Prancis dan di Eropa. Nah, si Cassandra bilang, supir tadi itu kemudian dia ditilang oleh polisi dan dia tidak terima. Kenapa saya ditilang? Ya, karena Anda berjibat. Kalau berarti Anda mengancam, Anda itu kemudian melakukan terhadap Islam. Saya ini supir ini tidak ada marka-marka yang saya langgar, tapi kenapa saya dihentikan dan ditilang? Nah, kemudian polisi tetap menilang. Kemudian si Cassandra Berlin itu memprotes. Kemudian menurut polisi dia mengatakan fish the food. Fish the food itu apa? Sama fish. Ingat lo, please lah. Kemudian polisi tidak terima. Kemudian Kasangkar Belang dan juga suaminya di penjara. Nah, dari sinilah kemudian timbul kerusuhan
Nah, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik kanan, ultranasionalis seperti Front Nasional yang dipimpin oleh Marine Le Pen, anaknya Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen ini tokoh gerakan nasionalis Prancis yang sangat anti-Islam dan anti-imigran. Misalnya dia pernah mengatakan, kalau Eropa, Prancis ini tidak menutup keran imigrasi, maka nanti 20, 30, 50 tahun yang datang, Prancis itu akan menjadi benua hitam. Pikir-pikir kan? Ya juga, karena arus imigrasi itu begitu mudah, begitu deras, kemudian tingkat pertumbuhan penduduknya, terutama di kalangan pribumi Prancis, itu zero. Nah, kemudian Jean-Marie Le Pen mengatakan, haram hukumnya. Bahasa Prancis, haram. Sintahidi, ya. Gak boleh, pokoknya haram orang Prancis asli dengan sobat itu. Itu untuk kawin kita nggak tahu, menikah dengan imigran, karena nanti terjadi percampuran darah dan sebagainya. Inilah kelompok ultranasionalis kanan yang dibangun oleh Jean-Marie Le Pen, yang pada saat itu hubungan publik terhadap dia itu masih kecil. Padahal imigran
Kemudian isu Islam ya, kalau kita lihat Islam, kenapa kemudian selain ekonomi, kemudian ada juga persoalan demografi gitu ya. Jadi menurut sensus pemerintah Prancis dan Uni Eropa, diperkirakan tahun 2030 Islam di Eropa itu mencapai 58 juta. Di Prancis sendiri 10 juta, dari 66 berarti sekitar 6,6 juta 350 juta 635. Jadi memang perkembangan Islam di Eropa itu semakin hari semakin meningkat gitu ya. Dan ini ada banyak faktor yang menyebabkan, pertama adalah karena bingung stres pacar dan sebagainya. Kemudian mereka kebanyakan kan ate ya, jadi orang Prancis ini kan sekularisme itu salah satu penting buahnya itu adalah masyarakat Prancis kebanyakan semakin tidak percaya dengan agnostik. Ini kemudian ketika mereka stres dan sebagainya itu banyak yang bunuh diri karena bingung juga. Nah, ketika kelompok-kelompok yang galau ya, galau secara psikologis mengalami split personality tadi ini bingung, maka kemudian kita ketemu dengan kawan-kawannya yang menawarkan ya, menawarkan Islam yang damai, Islam yang solidar, Islam yang menyejukkan dan sebagainya. Islam yang kemudian bisa menghujat sistem demokrasi, sistem sekuler, sistem politik barat yang menurut mereka diskriminatif, maka mereka menemukan jawabannya. Sama Nicolas Sarkozy, dan itu yaitu kompanyongnya, teman cintanya si Stephane Sarkozy, jadi tim red Charlie Hebdo tadi. Jadi imigran Muslim tapi lahir gitu ya, dan dia bisa bercinta dengan Stephane Sarkozy yang dikatakan mati ya. Nah, banyak yang seperti itu, Muslim ateis, tapi kemudian mereka galau misalnya karena secara profesional mereka tidak diterima. Karena memang ya, sejak krisis ekonomi ini, orang Prancis pun yang dalam tanda petik asli lebih datang dulu ya, ke Prancis, karena tidak ada itu yang bisa membuat paling asli juga, karena semua itu datang semua. Itu banyak yang di lisensi atau di PHK, kemudian mereka bunuh diri. Telkom dalam satu tahun ada 342 orang bunuh diri. Jadi setelah itu, kalau kita bicara mengenai tapir, seorang kolumnis Amerika, Laura Miller bilang tapir ini adalah seorang selebriti tamu yang semua orang pengen mengundang datang ke pestanya, tapi pas sudah datang yang punya pesta nggak suka karena ternyata si tapir ini bau, bawa alkohol, kelakuannya nggak menyenangkan, dan megang-megang badannya yang undang pesta, jadi nggak tahu diri, gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai satir, gitu kan, kita lihat orang lain, pihak lain, otoritas, penguasa, disindir, kita senang-senang aja, sampai tapi kita yang disindir. Atau orang lain nggak apa-apa kalau kita nanti dulu. Saya kebetulan mau cerita pengalaman saya 1,5 tahun, punya acara televisi sama kreatif waktu itu di Metro TV. Target kita waktu itu, biaya kita memang kita mau bikin target di Indonesia. Saya tahu itu adalah sebuah effort yang sangat susah. Kenapa? Because Indonesians don't speak sarcasm and satire. Gitu kan? Jadi sering kali lost in translation gitu, sering gak nyampe. Berbagai pihak kita angkat. Kita pernah melakban poster mukanya ketua DPR waktu itu, Basuki Ali, karena menurut kita dia kebanyakan ngomong, jadi kita lakukan aja gitu menurutnya. Kita pernah membuat pengadilan semu dari Menkumham waktu itu terhadap Lakban, karena kita merasa bahwa performanya gak kinclong. Kita mengundang dia, dianya gak mau datang, bisa dia mengerti kenapa gak mau datang. Akhirnya kita bikin mock trial, kita mengundang orang yang mirip dengan Menkumham dari belakang. Jadi kita shot jadi dari belakang, dan akhirnya kondisi kita waktu itu adalah menterinya harus diganti karena nggak perform. Kenapa? Karena kita takut kepada satu hal,
kami tidak merasa bahwa ada satu topik, ada satu subjek yang nggak boleh disentuh oleh humor, oleh komedi, oleh satir. Kami nggak merasa ada itu. Beberapa tahun lalu saya pernah ada di konvensi mengenai komedi. Ada seorang penulis Jerman waktu itu. Dia tanya, jadi kira-kira apa yang nggak boleh diomongin oleh komedian? Kalau mengenai agama itu udah nggak tabu lagi lah di Eropa. Lalu mereka bilang, gimana kalau ngomongin mengenai orang disabled? Gimana kalau ngomongin korban kejahatan perang? Hal yang lebih sensitif menurut mereka dibanding agama. Bahkan di titik itu pun mereka bilang, that would be fun. Kenapa enggak? Karena kalau kita menaruh satu larangan pada satu topik, let's say kita ngomong, don't make fun of disabled people. Menurut logika para komedian Eropa ini adalah, kalau kita menaruh label nggak boleh dibahas, berarti kita nggak menaruh mereka di level yang sama sama kita. Katanya setara, katanya sama-sama dalam level yang sama. Kok dia nggak boleh diomongin? Dengan sendiri kita sudah menganggap rendah kepada mereka. Itu kalau. Tapi seandainya hukumnya kemudian ada, saya juga nggak yakin saya akan ngangkat itu sih. Karena yang ada adalah prahara. Ada satu kasus lagi, nggak lama sehabis kasus Charlie Hebdo, ada seorang komedian Perancis, Yudion. Kebetulan saya sebagai orang yang suka bola, nama dia udah muncul beberapa waktu yang lalu sebelum kasus ini. Kenapa? Karena ada seorang pemain bola Perancis, Nicolas Anelka. Dia waktu bikin gol, dia selebrasi dengan gaya khasnya si Yudion. Jadi di Yudion ini bikin namanya Knell. Inverted Nazi Salut. Jadi kalau Nazi Salut angkat ke atas, dia angkat ke bawah. Gitu. Menurut dia, itu adalah gestur anti-Semit, anti-Yahudi yang bisa ditoleransi. Menurut dia kayak gitu. Nicolas Anelka di Inggris bikin gol, selebrasinya kayak gitu. Dipecat dari klubnya. Nah, kemarin Eugene bilang, you know siapa Charlie? Jezui? Pachi? Jezui Charlie Koulibaly. Jadi dia bilang dia Koulibaly gitu. Dia bukan Charlie, dia bukan Ahmed. Dia Charlie Koulibaly. Dia murid seperti Charlie, tapi dia diburu seperti Koulibaly. Dan di manakah Yudion sekarang? Dia tangkap. Sekarang sudah bebas lagi. Gitu. Jadi enggak ada masalah. Ini gambar dari Banksy yang dia stensil. Jadi dia lukis di satu tembok di saya lupa di kota mana. Apakah yang ini dia sampaikan lewat ini? Ini dia bikin ini dekat-dekat sama Natal. Jadi menurut Banksy, pada waktu Natal, orang udah memikir aspek religinya lagi pada sibuk belanja. Gitu. Ini adalah kritikan Banksy lewat stensilnya dia. Ada orang yang marah nggak? Nggak ada. Beda. Kalau di sini nggak tahu. Saya sih pernah pakai baju ini ke gereja sih, pernah sih. Gitu, dari sudah keluar. Memang bilang keluarga kelinci. Terus saking banyak, atau dari situ mereka udah bisa hidup dengan tunjangan dari pemerintah. Kurang apa baik di pemerintah Jerman itu? Orang Muslim di Jerman tuh minta kalau sholat Jumat kerjanya boleh berhenti, oke, kasih. Kami minta makanan halal dan minuman halal, oke, dibuka toko-toko yang makanan halal. Sekarang kami minta pengadilan Islam. Kata orang Jerman, ya kamu pulang aja deh ke Arab. Kamu tuh udah kamu tuh tamu loh di sini, tapi banyak permintaannya. Nah, dalam hukum Eropa kan tidak boleh menyakiti binatang. Kalau Idul Kurban itu otot antara orang Muslim dengan pemerintah Jerman, karena maunya dipotong langsung. Karena ini syariatnya begini, yang syar'i. Kata pemerintah Jerman, oke lah, saya kasih solusi. Gimana kalau disuntik bius dulu, binatang itu dalam keadaan pingsan baru bisa beli. Nggak mau juga Muslim itu. Jadi saya kira di situ ada watak keislaman Arab yang susah bertemu dengan peradaban Eropa. Dari yang paling tinggi sampai yang paling sederhana. Misalnya yang sederhana, setiap
istri saya kan ke sekolah anak saya itu, dia selalu nyapa orang-orang Turki, tapi tidak pernah dibalas. Setiap pagi begitu. Justru orang Jerman yang ramah, yang baik, gitu. Orang-orang ternyata banyak dan mereka yang buta huruf, sehingga mereka tuh ada yang sekolah-sekolah baru belajar apa huruf-huruf gitu ya. Kemudian di Osnabrück di Jerman, Osnabrück di Jerman Barat, Jerman Timur, itu dibuka sekolah tinggi agama Islam oleh pemerintah Jerman. Dikeluarkan uang puluhan juta euro. Diangkatlah profesor, namanya Profesor Muahad Rashid. Itu nanti untuk mencetak guru-guru agama Islam yang dari Muslim. Dianggap sebagai profesor yang liberal. Akhirnya masyarakat Muslim di Eropa Timur itu marah di Jerman Timur dengan dan minta ditutup. Jadi sekali lagi itu ada memang ada watak yang watak keislamannya yang saya kira nggak temu dengan ini. Jadi pemerintah Eropa sudah mengeluarkan uang banyak untuk supaya Muslim itu berintegrasi, tapi mereka tetap bergerombol dalam kelompok-kelompok Muslim ideologis. Saya kira mungkin bukan Muslim kultural. Jadi problemnya di situ. Jadi saya kira tidak semata-mata ada problem politik dan ekonomi, tapi juga paham keagamaan dan watak keagamaan, saya kira. Jadi penting itu dilihat. Ya bisa jadi mungkin class of civilization itu karena Huntington tuh melihat bahwa yang satu ini semacam well educated gitu, sementara yang satu lagi ini nih masih berputar segala sesuatu dilihat dari kata-kata agama. Yaman, keturunan Yaman, warga negara Jerman, itu dia adalah salah satu donatur ketika terjadi pemboman Bali 2002. Teman-teman tahu dari mana dia dapat uang? Dia beranak pinak, dia tidak punya kerjaan, dia pengangguran, dia memperoleh apa yang disebut sebagai di Jerman uang pengangguran. Ya, Arbeitslosgeld itu kisarannya variasi lah. Kalau mungkin kalau sudah terlalu lama agak besar. Dia punya 7 anak. Masing-masing anak itu juga mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi dari uang itu dia sisihkan, dia kirim kepada para pelaku bom di Bali untuk membiayai kegiatan terorisme. Saat itu muncul diskusi yang besar di Jerman tentang bagaimana kurang ajarnya orang-orang ini memanfaatkan uang negara. Jadi bisa dibayangkan itu salah satu kisah ya tentang kekurang ajaran tadi. Itu yang nanti mungkin bisa didiskusikan. Itu yang menyebabkan misalnya antara lain kalau di Eropa sekarang orang hidup di Eropa agak sulit untuk tidak bersikap stereotip terhadap kelompok Muslim. Karena begitu telanjang hal-hal seperti itu di depan mata. Dari mulai statistik, dari mulai yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu dijumpai. Nah, saya ingin memberikan juga satu hal. Ya Kasia, oke, mungkin ada beberapa kaum Islam di Eropa yang mungkin merasa kaum secara ekonomi tertindas juga. Tapi juga ada kaum-kaum dari orangnya sendiri, sehingga sebenarnya bisa terjadi semacam radikalisasi karena mereka cari jalan masing-masing untuk keluar dari itu. Sudahnya terjadi. Ada banyak orang yang bilang yang tulis di media-media sosial. Je suis Charlie. Dan juga ada yang karena mereka tidak lihat mereka sedih untuk apa yang terjadi, tapi mereka tidak setuju dengan yang ada di dalamnya. Charlie Hebdo bilang prinsip asal, tapi yang aku sedang lihat itu setelah ada orang-orang yang berdemo di jalan. Ya, ada di dalam meja televisi, newspaper. Idenya yang sepertinya harus pilih kalau jadi menikah misalnya itu nggak perlu pada wali dan sebagainya.
prinsip pernikahan itu kan sebenarnya kompromi semongkol juga. Jadi persetujuan pasangan bukan soal surat nikah, izin nikah, wali dan sebagainya, tetapi adalah antara den lingkung, intimen huma. Lenggas itu standar ganda, bahasanya itu double. Ya, yang satu dia ingin moratorium ada dengan kata moratorium syariah. Ketika Islam secara demografis itu sudah misalnya mayoritas, pemilih mayoritas, maka syariah itu dilakukan. Nah ini yang dikritik oleh Karen Murad dan kelompok-kelompok yang kritik terhadap fenomena perkembangan Islam di Bandung. Mungkin ini mas tadi ya, tapi di sini lah yang menakut bagi masjid. Ini masjid ini penting juga menurut saya. Ya kita murid-muridnya jauh mana, tapi Imran tidak punya pengikut ya. Yang di sini masjid ya, jenggotan dan lain-lain. Ayo masjid, penting juga kita ke masjid, kadang-kadang. Mungkin tidak ya.